Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Adlin Sofiya binti Redzuan. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abu Hassan Haji Sa'il. Saya adalah calon tokoh NILAM Negeri 9 peringkat kebangsaan tahun 2017 bagi kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Bercita-cita untuk menjadi pakar bedah kardiotorax dan idola saya adalah Profesor Dato' Dr. Muhaya Muhammad. Capaian tertinggi saya adalah saya pernah menyertai penulisan puisi Mal Hijrah peringkat kebangsaan bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia. Selain itu, saya juga pernah menyertai program pembinaan bakat tunas remaja anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan dalam pertandingan tersebut, saya telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak. Pada tahun ini, saya telah berpeluang untuk menjadi moderator untuk mewawancara sastrawan negara ke-11 iaitu Dato' Dr. Ahmad Kamal atau nama penanya Kemalam. Kelebihan saya adalah saya merupakan guru muda kimia dan saya membelajar secara berkumpulan. Pada pandangan saya, pembelajaran secara berkumpulan ini sebenarnya melahirkan pelajar yang berdikari, membuatkan saya dan rakan-rakan boleh melontarkan idea dan juga akan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kreatif. Saya berharap agar amalan membaca dijadikan satu kewajipan. Kewajipan membaca bukan sekadar menjadi pelengkap dalam peperiksaan. Sebaliknya, menjadi tanggungjawab untuk melahirkan masyarakat yang berjaya, bijaksana dan hebat.